Ini juga salah satu upaya pemerintah terus. Ini kan lapor langsung ke presiden dan kita juga sebagai masyarakat terus bisa memantau kok, bisa memantau semuanya. Kita juga bisa menyebarkan kalau ada suatu hal yang janggal. Dan aku juga tadi podcast ini ada strategi nasional pencegahan korupsi. Salah satu upaya Indonesia lagi, upaya pemerintah lagi. Ini janji kita kepada dunia. Jadinya saya sebagai influencer, sebagai selebgram punya rasa tanggung jawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribuns TV, welcome back to channel Taribuns TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya Raffi Ahmad diperiksa oleh Kejagung atas kasus korupsi 271 triliun rupiah. Karena nama Raffi Ahmad ikut diseret dalam kasus timah yang senilai 271 triliun rupiah bersama suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Moise. Benarkah beginilah fakta yang sebenarnya? Tontonlah video ini hingga selesai terlebih dahulu agar Anda tak gagal paham. Selamat menonton, check it out. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Raffi Ahmad lelah terus dikait-kaitkan dengan dugaan pencucian uang. Nama Raffi Ahmad lagi-lagi diduga terseret kasus dugaan tindak pencucian uang dari hasil korupsi suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Moise. Suami Nagita Slavina itu juga heran mengapa namanya terus dikait-kaitkan dengan kasus tersebut. Aku juga nggak ngerti kenapa dikait-kaitkan dengan kasus korupsi Harvey Moise. Biasalah, kata Raffi Ahmad. Saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari Sabtu kemarin. Untuk kali ini, ayah dua anak itu tak ingin ambil pusing. Itu karena tudingan yang tidak benar pasti akan hilang dengan sendirinya. Ya, kalau aku itu dikait-kaitkan dengan pencucian uang, itu berita-berita hoang. Nanti juga hilang sendiri, capek juga aku, kata tutur Raffi Ahmad. Kita sabar-sabar saja kalau diberitakan begitu, aku tuh malas klarifikasi. Kalau nggak terbukti, kan nanti hilang sendiri, sambungnya lagi. Namun ada satu kesempatan Raffi Ahmad memberikan klarifikasi saat dirinya dituding melakukan tindak pencucian uang National Corruption Watch NCW. Saat itu presenter kelahiran Bandung ini merasa apa yang dituduhkan oleh NCW sudah keterlaluan. Tapi yang waktu terakhir itu kayak sudah keterlaluan. Ada Bang Hotman juga, mau dibantu nggak? Kita klarifikasi kalau tidak benar beritanya. Iya Bang, bantu klarifikasi, terang Raffi Ahmad. Sebelum nama Raffi Ahmad dikaitkan dengan kasus korupsi Harvey Moise dan dituding melakukan tindak pencucian uang oleh NCW, namanya juga sempat terseret dalam kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo. Dengan tegas, ia sudah membantah berita miring tersebut. Sandra Dewi, Harvey Moise ditangkap dan menjadi tersangka ke-16 dalam dugaan tipikor tata niaga timah 2015 hingga 2022 yang disusut Kejagung RI. Nah, nama Raffi Ahmad diseret-seret. Raffi Ahmad tegas menyatakan dia capek kerap dikaitkan dengan beragam persoalan yang ada di Indonesia. Meski begitu, ayah dua anak itu enggan mengambil pusing. Terlebih ini bukan kali pertama namanya dikaitkan terhadap sesuatu. Dia pun tak mengerti sampai ada kabar miring yang menyangkut pautkan dirinya dengan kasus pencucian uang hingga korupsi. Selebritas Raffi Ahmad sempat disangkut pautkan dengan kasus korupsi suami Sandra Dewi. Dia pun menyinggung soal video prank 5 tahun lalu yang diedit dan beredar di sosial media.
Enggak mengerti aku juga, enggak ngerti, itu kan cuma gara-gara video prank Atta Halilintar 5 tahun yang lalu. Kita di prank terus diedit-edit, ucap Raffi Ahmad. Sementara itu pihak Kejagung membantah kabar adanya dua selebritas yang menyusul Harvey Moise dalam dugaan kasus korupsi timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, menyatakan tidak ada pembahasan mengenai dugaan selebritas terseret dalam kasus ini. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Saya bicara sesuai yang ada saja. Kita bicara fakta, bicara mengenai apa yang sudah dilakukan, kata Ketut saat ditemui di kantornya baru-baru ini. Ketut menyatakan penyidik saat ini masih melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan terhadap terdakwa. Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa 172 saksi yang berkaitan dengan kasus korupsi timah yang menyeret nama Harvey Moise dan Helena Lim. Kemudian teman-teman penyidik juga melakukan tracing, pendataan mencari aset-aset yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait, tuturnya. Ketut menyatakan penyidikan akan terus dilakukan, pemanggilan terhadap selesai hingga penyelidikan perkara selesai. Untuk saksi terus sampai saat ini kami melakukan pemanggilan, pemanggilan sampai perkara ini selesai dalam penyelidikan. Dikabarkan sudah mengantongi dua nama selebritas terkait dugaan kasus korupsi PT Timah, Kejaksaan Agung membantah. Jadi pencegahan korupsi itu ya pastinya upaya pemerintah, ini juga salah satu upaya pemerintah terus. Ini kan laporan langsung presiden dan kita juga sebagai masyarakat terus bisa memantau kok, bisa memantau semuanya. Kita juga bisa menyebarkan kalau ada suatu hal yang janggal. Dan aku juga tadi podcast ini ada strategi nasional pencegahan korupsi, salah satu upaya Indonesia lagi, upaya pemerintah lagi. Ini janji kita kepada dunia. Jadinya saya sebagai influencer, sebagai selebgram punya rasa tanggung jawab juga.